Allahu 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 Allah Allahu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bermajelis ilmu sebagaimana biasanya pada malam Senin di masjid ini untuk membahas sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam yang berisi tentang hadis-hadis yang berbicara tentang masalah fikih. Dan kita masih berada pada bab tentang sholat, dan insyaallah kita akan usahakan untuk menyelesaikan pembahasan tentang sholat ini di bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab, dan insya Allah kita usahakan 2 pertemuan lagi atau 3 pertemuan lagi kita akan menyelesaikan kitabus sholah, bab tentang sholat. Dan setelahnya insya Allah pada bulan Syaban, ya seharusnya kita masuk setelah kitabus sholah, kita berpindah ke babuz zakah, bab tentang zakat. Namun karena dekatnya bulan Ramadan, ya di bulan Syaban, 1 bulan lagi masuk bulan Ramadan, maka kita akan melangkahi dulu kitabuz zakah, bab tentang zakat, dan langsung pindah ke kitabuz siyam, bab tentang puasa. Nanti setelah kita menyelesaikan kitabuz siyam, bab tentang puasa, barulah kemudian kita pindah ke bab zakat. Dan setelahnya kitabul hajj, pembahasan tentang masalah haji, nanti mungkin kita akan pending dulu ya pembahasan tentang masalah haji, karena masalah haji ini dia adalah ibadah yang mungkin seseorang melakukannya itu 1 kali saja dalam seumur hidupnya, atau bahkan banyak di antara kaum muslimin yang seumur hidupnya tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Makanya pembahasan tentang haji nanti mungkin ada waktu khusus kita lihat nanti. Yang jelas kita akan mengakhirkannya setelah pembahasan masalah zakat dan puasa, kita akan berpindah ke pembahasan masalah muamalah. Taib, kita masuk pada babul witir, bab tentang salat witir. Salat witir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla qad amaddakum bi salatin wa hiya khairun lakum min humurin na'am. Wa hiya al-witru faj'alaha lakum bainal isya'i wa tulu'il fajr." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menambahkan untuk kalian 1 salat yang di mana 1 salat itu lebih baik untuk kalian daripada unta merah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktunya, waktu salat witir, setelah salat isya sampai terbit fajar. Jadi ini keutamaan yang pertama, yaitu orang yang mengerjakannya maka itu lebih baik baginya daripada unta merah. Pada pembahasan sebelumnya kita sebutkan orang yang dengan sebab dia seseorang mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada unta merah. Nah, begitu pula dengan salat witir. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan salat witir, dia merupakan wasiat. Dia merupakan wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Wasiat yang pertama adalah an asuma thalathata ayyamin min kulli syahr, agar saya berpuasa 3 hari setiap bulannya. Puasa ayyamul bidh.
Kemudian yang kedua adalah wa an usalliya ad-duha, dan supaya saya mengerjakan salat duha. Kemudian wasiat yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam, atau wa an utira qabla an arkut. Wasiat yang ketiga adalah supaya saya salat witir sebelum saya tidur. Jadi salat witir dia termasuk wasiat yang dikhususkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, keutamaan sekaligus dia merupakan hukum salat witir, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dia merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sekedar sunnah biasa, tapi dia merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama memandang bahwasanya salat witir itu hukumnya adalah wajib. Ya, namun yang kuat dari kedua pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya salat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah mengerjakan salat witir di atas kendaraan, dan tidaklah Rasulullah mengerjakan salat fardu di atas kendaraan. Sehingga ketika ada salat yang Rasulullah kerjakan di atas kendaraan, maka itu menunjukkan bahwasanya salat yang dikerjakan oleh Rasulullah tersebut adalah salat sunnah dan bukan salat fardu. Naam. Kemudian ada perkataan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang orang-orang yang meninggalkan salat witir. Ya, beliau mengatakan man tarakal witra fa huwa rajulun su' la tuqbalu lahu syahadah. Barang siapa yang meninggalkan salat witir, maka dia adalah laki-laki yang buruk, yang tidak pantas diterima persaksiannya. Kalau dia bersaksi, maka tidak layak untuk diterima saksinya. Kalau dia mau dijadikan sebagai saksi untuk pernikahan, tidak layak menjadikan dia sebagai saksi di dalam pernikahan. Ya, ini menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala, ia menunjukkan bahwasanya pentingnya daripada salat witir tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat witir baik dalam kondisi safar, baik dalam kondisi mukim, maupun dalam kondisi sedang safar. Pada saat safar Rasulullah meninggalkan beberapa salat sunnah, seperti salat sunnah qabliyah, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isya dan sesudah isya. Rasulullah tidak mengerjakannya pada saat sedang safar. Namun untuk salat witir, Rasulullah tidak membedakan apakah ini safar atau bukan safar, Rasulullah akan mengerjakannya. Taib. Ini tentang keutamaan dari salat witir. Kita masuk pada hadis yang pertama dari bab ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah sedang berada di atas mimbar, sedang khutbah. Ya, namun khutbahnya di sini ya tidak mesti khutbah Jumat. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tara fi salatil lail?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang salat lail? Yang dia tanyakan di sini adalah bagaimana tata caranya. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, "Masna masna fa idza khashiya subha shalla wahidatan wa fa autarat lahu ma shalla." Jadi Rasulullah mengatakan salat lail itu adalah dua rakaat, dua rakaat. Artinya adalah dua rakaat kemudian salam, dua rakaat kemudian salam lagi. Jadi setiap dua rakaat salam, bukan setiap empat rakaat baru salam. Ya, tapi setiap dua rakaat Rasulullah akan salam kemudian bertakbir lagi untuk melanjutkan rakaat yang berikutnya. Dan kata Rasulullah, dan ketika salah seorang di antara kalian sudah khawatir mau masuk waktu subuh, maka tutuplah salat lailnya dengan salat witir satu rakaat. Wa annahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Ya, dan Rasul mengatakan jadikanlah salat witir sebagai salat yang paling terakhir kalian kerjakan di malam hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini pelajaran yang kita ambil yang pertama adalah tentang cara mengerjakan salat lail, yaitu kita mengerjakannya dengan dua rakaat, dua rakaat. Dan salat tarwih itu termasuk dari salat
sholat lail. Jadi ketika kita mengerjakan sholat tarwih, maka yang benar adalah kita mengerjakannya dengan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat kemudian salam, dua rakaat kemudian salam lagi. Adapun perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sholat tarwih yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan, la tasal an kana yusalli arba'an, ya Rasulullah sholat empat rakaat, kemudian jangan kamu bertanya tentang panjangnya dan tentang bagusnya, ya bagus sekali dan panjang sekali, kemudian sholat lagi empat rakaat. Ini bukan bermakna bahwasanya empat rakaat ini dikerjakan secara bersambung-sambung dengan satu kali salam. Tapi empat rakaat di sini yang dimaksud adalah empat rakaat dengan dua kali salam, namun antara dua rakaat dengan dua rakaat berikutnya itu tidak diselingi dengan istirahat. Ini nanti istirahat setelah menyelesaikan empat rakaat, barulah Rasulullah istirahat kemudian melanjutkan lagi pada rakaat yang berikutnya. Sehingga solat tarawih disebut dengan solat solatut tarawih. Tarawih artinya ada istirahat di dalamnya. Tarawih ada istirahat di dalamnya, dan istirahatnya itu adalah ketika selesaikan empat rakaat istirahat kemudian melanjutkan lagi pada empat rakaat yang tersisa. Jadi empat rakaat di sini bukan berarti langsung disambung dengan satu kali salam, tapi dua rakaat kemudian salam kemudian langsung lagi melanjutkan pada rakaat yang berikutnya kemudian salam. Begitu pula dengan solat yang dikerjakan di siang hari. Solat yang dikerjakan di siang hari sunnahnya juga dikerjakan dengan dua rakaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya salatul laili wan nahari masna masna." Salat lail dan salat di siang hari dikerjakan dua rakaat. Ya karena salat di siang hari juga ada yang jumlahnya 4 rakaat atau 6 rakaat, seperti salat duha. Salat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat atau 8 rakaat. Pada saat kita mengerjakan 4 rakaat misalnya, maka tetap kita mengerjakannya dengan dua rakaat. Begitu pula dengan sholat sunnah sebelum sholat duhur atau sesudah duhur, boleh 4 rakaat. Pada saat kita mengambilnya dengan 4 rakaat, maka kita juga mengerjakannya dengan dua rakaat. Meskipun untuk sholat di siang hari ini lebih ringan daripada sholat di malam hari, dalam artian masih boleh kita mengerjakannya dengan 4 rakaat sekaligus di siang hari, karena Rasulullah pernah mengerjakannya. Adapun di malam hari, maka lebih hati-hatinya adalah kita mengerjakan sholat di malam hari dengan dua rakaat. Dan di sini ada faedah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi imam yang sholat dua rakaat, pada rakaat yang kedua dia lupa dan langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Ya, pada saat dia ingat, maka dia kembali untuk duduk bertasyahud dan tidak melanjutkan sholatnya dengan anggapan kita lanjutkan saja 4 rakaat sekali salam. Ya, 4 rakaat sekali salam, karena ada ulama yang berpendapat demikian. Ya, tapi kalau memang dari awal kita menganggap bahwasanya yang kuat dari kedua pendapat tersebut adalah dua rakaat, pada saat kita bangkit ke rakaat yang ketiga karena lupa dan setelah diingatkan, maka kita harus kembali ke posisi tasyahud meskipun kita sudah berdiri dengan sempurna. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua dari hadis ini adalah tentang salat witir. Salat witir itu boleh dikerjakan dengan satu rakaat. Paling minimalnya adalah satu rakaat. Dan waktu yang paling afdol salat witir adalah dia dikerjakan di akhir salat. Setelah salat, semua salat di malam hari selesai, baru kita mengerjakannya. Ini bagi orang-orang yang memang yakin bahwasanya dia akan terbangun di akhir malam sebelum masuknya waktu subuh. Bagi yang yakin akan terbangun di akhir malam, maka sebaiknya dia mengakhirkan witirnya. Namun bagi yang ragu-ragu, khawatir jangan sampai tidak terbangun di akhir malam, maka lebih baik baginya untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Apakah setelah sholat sunnah ba'diyah, setelah sholat isya langsung, atau diakhirkan sampai di rumahnya, nanti di rumahnya sebelum dia tidur baru sholat satu rakaat atau tiga rakaat, maka terserah dia. Ya, dan ini sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya dia diberikan wasiat oleh Nabi sallam untuk mengerjakan salat witir sebelum tidur. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah mengerjakan salat witir di awal malam dan ternyata terbangun di akhir malam, maka dia boleh untuk mengerjakan salat lail. Jangan mengatakan tadi kan sudah mengerjakan sholat witir, sementara sholat witir itu merupakan penutup sholat lail. Ya, tapi jika dia terbangun di akhir malam, maka dia boleh mengerjakan sholat lail, namun tidak boleh menutup sholat lailnya dengan sholat witir untuk kedua kalinya, karena tidak ada witir dalam satu malam. Ya, tidak ada witir dalam satu malam. Namanya witir adalah ganjil. Jadi kalau ganjil tambah ganjil, maka dia akan menjadi genap. Sehingga sholat witir itu dikerjakan satu kali saja dalam satu malam. Kalau sudah dikerjakan di awal malam, maka tidak lagi dikerjakan di akhir malam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang rakaat, jumlah rakaat sholat witir, yang pertama satu rakaat boleh juga tiga rakaat, boleh lima rakaat, boleh tujuh rakaat, dan boleh 11 rakaat. Ya, semuanya sholat witir. Kalau kita mengerjakan dengan satu rakaat, maka ini sudah jelas. Ya, tata caranya sudah jelas. Kita sholat satu rakaat, kemudian tasyahud, kemudian salam. Kalau kita mengerjakan dengan tiga rakaat, maka ini boleh kita kerjakan dengan dua cara. Boleh dengan dua rakaat, kemudian salam, ditambah lagi dengan satu rakaat, kemudian salam. Cara yang kedua adalah boleh dengan tiga rakaat sekaligus. Ya, rakaat pertama, kedua, ketiga tanpa tasyahud, nanti bertasyahud pada duduk yang terakhir, pada rakaat yang ketiga. Kemudian setelah itu salam. Ya, kedua-duanya boleh, dan kedua-duanya ada hadisnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh juga mengerjakan salat witir dengan lima rakaat. Ya, kalau kita mengerjakan salat witir lima rakaat, maka caranya adalah dengan mengerjakan lima rakaat itu berturut-turut, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tanpa tasyahud kecuali pada duduk yang terakhir, pada rakaat yang terakhir. Jadi tasyahudnya cuma satu saja, yaitu pada rakaat yang kelima. Kemudian salam setelah itu. Kemudian kalau kita memilih untuk sholat witir tujuh rakaat, maka kita boleh duduk bertasyahud dua kali, boleh satu kali. Kalau mau bertasyahud dua kali, maka dia bertasyahud pada rakaat yang keenam dan bertasyahud lagi pada rakaat yang ketujuh. Dan semuanya ini disambung. Ya, rakaat pertama sampai rakaat ketujuh semuanya disambung dengan satu kali salam. Dengan satu kali salam, boleh dengan dua tasyahud, boleh dengan satu tasyahud. Begitu pula dengan yang sholat witir sembilan rakaat, maka dia juga boleh mengerjakannya dengan dua tasyahud, boleh juga dengan satu tasyahud. Yang dua tasyahud berarti dia bertasyahud pada rakaat yang ke-8 dan juga bertasyahud pada rakaat yang ke-9. Ya, adapun bagi yang mengerjakan sholat witir 11 rakaat, maka ini dikerjakan dengan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai rakaat yang ke-10, kemudian ditambah dengan satu rakaat. Jadi dua rakaat salam sampai rakaat 10 salam, kemudian tambah lagi dengan satu rakaat. Ya, ini sebagai pengetahuan bagi kita semuanya. Ya, boleh kita mengamalkan sekali-kali 3, 1, 5, 9 ataupun 11 rakaat. Dan paling minimal adalah supaya kita tidak mengingkari orang yang mengerjakan sesuatu yang boleh. Jangan sampai kita melihat ini orang sholatnya 5 rakaat berturut-turut dengan satu kali salam, kemudian kita mengingkarinya. Kamu sudah mengerjakan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan tidak ada contohnya, tapi dia yang tidak sampai ilmunya ke sana. Maka paling minimal kita mengetahuinya supaya jangan sampai kita mengingkari orang-orang yang sebenarnya mengamalkan sunnah. Karena ketidaktahuan kita, karena kerendahan ilmu kita, dan ada semangat dari kita untuk mengingkari orang-orang yang kita pandang sebagai orang yang melakukan perbuatan bid'ah, akhirnya mengingkari sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salat witir ya hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan kebiasaan Rasulullah SAW adalah sunnah muakkadah, pada saat Rasulullah ketinggalan mengerjakannya, tidak sempat mengerjakannya karena sebuah uzur, misalnya karena ketiduran atau karena sakit atau karena alasan yang lain, maka Rasulullah akan mengqadanya, menggantinya. Adapun salat witir, ya kapan kita boleh menggantinya? Misalnya seseorang terbangun sudah azan subuh, dan dia belum mengerjakan salat witir sebelum tidur. Dia mengqada salat witirnya ini nanti di waktu duha, bukan setelah azan subuh sampai matahari terbit. Ya bukan di situ waktu untuk mengqada salat witir. Tapi waktu untuk mengqada salat witir adalah di waktu duha. Dan waktu duha itu ya mulai dari matahari terbit ya setinggi satu tombak, sekitar 10 menit setelah matahari terbit atau 15 menit setelah matahari terbit. Nah, itu merupakan awal waktu sholat duha, dan berakhir waktu sholat duha yaitu sebelum matahari berada di tengah langit, sebelum matahari betul-betul berada di tengah langit. Karena kalau sudah matahari berada di tengah langit, nah itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, disitulah waktu untuk mengqadha sholat witir. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengqadha sholat lailnya ditambah dengan sholat witir yang diqadha, itu di waktu duha, dan Rasulullah mengerjakannya dengan 12 rakaat. Ya, Rasulullah mengqadhanya dengan 12 rakaat. Jadi ada hal yang berbeda dari jumlah rakaat. Rasulullah kalau sholat malam itu 11 rakaat, 8 rakaat sholat lailnya dan 3 rakaat sholat witirnya. Adapun kalau diqadha di siang hari atau di waktu duha, maka jumlahnya dijadikan menjadi genap. Ya, jumlahnya dijadikan menjadi genap. Karena ya di malam hari itu ada witirnya, dan di siang hari juga ada witirnya. Witirnya di siang hari adalah sholat maghrib. Sholat maghrib yang kita kerjakan, dia merupakan penutup dari semua sholat-sholat yang kita kerjakan di siang harinya. Mulai dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dan sholat-sholat sunnah yang mengiringinya, itu ditutup dengan sholat maghrib. Dan sholat maghrib ini jumlahnya 3 rakaat, dia jumlahnya adalah ganjil. Dan dia merupakan penutup dari semua sholat-sholat yang kita kerjakan di siang hari. Begitu pula ada penutup sholat yang kita kerjakan di malam hari, dan dia juga ganjil. Sehingga ketika kita mengqadanya di siang hari atau di waktu duha, maka kita menjadikan jumlahnya menjadi genap. Ya, menjadi genap, karena nanti ada juga sholat witirnya di siang hari, yaitu sholat maghrib. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kita pindah ke bab yang selanjutnya. Babu dzikri akibis shalah. Bab tentang berzikir setelah salat. Ya, berzikir setelah salat fardu. Hadis yang pertama adalah An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya menjaharkan suara pada saat berzikir setelah salat ini diamalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaharkan artinya mengangkat suaranya ketika berzikir setelah salat, ini diamalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas juga mengatakan kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ya, saya mengetahui orang-orang sudah selesai salat itu kalau saya sudah mendengarkan suara zikir. Jadi kalau sudah selesai, kalau Abdullah bin Abbas sudah mendengarkan suara zikir, itu pertanda bahwasanya kaum muslimin sudah mengerjakan salat berjamaah, salat 5 waktu. Yang menunjukkan bahwasanya suara mereka angkat pada saat berzikir setelah salat 5 waktu. Nah, di sini jamaah sekalian, ulama kita berbeda pendapat apakah menjaharkan suara pada saat berzikir setelah salat itu adalah sesuatu yang sunnah secara mutlak tanpa syarat tertentu, ataukah
dia sesuatu yang disunnahkan pada kondisi tertentu. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya mengangkat suara, menjaharkan suara, memperdengarkan suara dengan zikir setelah sholat lima waktu itu disunnahkan ketika kita mau mengajarkan orang lain. Dalam artian jamaah kita awam tentang masalah zikir, maka bagi imam hendaknya mengangkat suaranya pada saat berzikir supaya makmumnya tahu zikir-zikir apa yang dibaca setelah sholat. Jadi kata jumhur ulama bahwasanya sunnah ini dikerjakan pada kondisi tertentu. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya menjaharkan suara setelah sholat lima waktu ini hukumnya sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak dalam artian apakah dalam rangka untuk mengajarkan orang lain ataukah tidak, kita mengangkat suara. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala alam. Yang jelas bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan tentang zikir berjamaah. Hadis ini tidak menunjukkan tentang zikir berjamaah setelah sholat. Namun setelah sholat, ya masing-masing berzikir, imam berzikir, makmum juga berzikir, ya masing-masing sendiri-sendiri dan tidak ya dipimpin oleh imamnya, karena hubungan antara imam dengan makmum itu berakhir dengan salam. Hubungan keberjamaahan imam diikuti itu sampai salam. Adapun setelah salam, maka tidak ada lagi amalan-amalan berjamaah yang dikerjakan antara imam dengan makmumnya. Kalau misalnya ada, maka ini perlu adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut memang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian hadis yang kedua dari bab ini adalah An Warradin Maula Al-Mughirah bin Syu'bah qala amla alayya Al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jaddu. Jadi dari apa namanya, dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwasanya Rasulullah itu berzikir setelah sholat dan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi hadis-hadis selanjutnya ini akan disebutkan zikir-zikir apa saja yang disebutkan oleh Nabi setelah sholat berjamaah. Jadi setelah sholat berjamaah bukan sekedar kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali. Namun ada zikir-zikir yang lain yang kita baca selain daripada zikir tersebut. Nah, ini salah satu contohnya zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita perlu menghafalkannya dan mengamalkannya pada setiap selesai sholat lima waktu. Jangan mencukupkan dengan membaca tasbih, takbir dan tahmid saja, ya, tapi kita menyempurnakannya dengan zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis yang lain disebutkan dari Thauban, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi qala astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini juga zikir yang lain dan ini yang pertama dibaca setelah salat, setelah salam langsung beristighfar 3 kali kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, ya, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian setelah itu hadis yang lain disebutkan bahwasanya, ya, kita langsung membacakan saja terjemahannya karena sedikit agak panjang hadisnya. Para sahabat muhajirin yang miskin
ya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara-saudara kami yang kaya raya, mereka sudah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Mereka juga membebaskan budak, namun kami tidak bisa. Mereka bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak, yang kami tidak bisa. Ajarkan kepada kami, wahai Rasulullah, amalan yang dengan amalan itu kami bisa mengejar ketertinggalan daripada orang-orang kaya dari sahabat-sahabat kami. Akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada mereka sebuah amalan. Kata Rasulullah, jika kalian mengamalkannya, maka tidak ada orang yang datang pada hari kiamat yang membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Akhirnya para sahabat yang miskin ini sangat senang dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengajarkan kepadanya amalan. Setelah sholat lima waktu, bacalah, bertakbirlah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Kalau kalian mengamalkannya, maka kalian akan melampaui apa yang disedekahkan oleh orang-orang kaya tersebut. Akhirnya mereka mengamalkannya, dan tidak lama kemudian ternyata sahabat-sahabat mereka yang kaya juga mengamalkan apa yang mereka amalkan. Jadi mereka juga tahu, ah, ini amalan ini harus kita amalkan juga. Akhirnya mereka pun mengamalkannya. Para sahabat yang miskin ini datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami ini mengetahui apa yang kami ketahui, dan mereka mengamalkan apa yang kami amalkan. Lalu apa lagi jalan keluarnya, wahai Rasulullah? Rasul mengatakan kepada mereka, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini, ya, yang pertama adalah tentang semangatnya para sahabat untuk kebaikan. Semangatnya para sahabat untuk dalam rangka kebaikan. Dan mereka iri terhadap kebaikan. Dan iri terhadap kebaikan adalah iri yang dibolehkan, gibtah namanya. Iri bukan berarti dia berusaha supaya orang ini jangan lagi mengamalkan ilmunya, tidak. Tapi dia iri bagaimana supaya dia juga bisa mengamalkannya. Ya, dan ini adalah iri yang dibolehkan, gibtah. Ya, iri di dalam kebaikan. Namun, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka juga saling berlomba-lomba. Sahabat yang kaya raya ini juga tidak mau kalah. Ya, pada saat mereka mengetahui ada amalan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya berupa zikir, maka mereka juga mengamalkannya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya zikir itu merupakan bagian dari sedekah. Berzikir itu merupakan bagian dari sedekah. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya sedekah itu nanti kalau dengan harta. Sedekah dengan harta itu merupakan sebuah kebaikan. Namun terutama orang-orang yang tidak mampu banyak bersedekah karena hartanya yang sedikit, maka jangan sampai kemudian dia dikalah lagi dengan zikirnya. Sudah kalah dari sedekahnya, kalah lagi dari zikirnya. Hendaknya dia memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena zikir, ya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Bahkan pada saat Fatimah, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Ali bin Abi Thalib, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh, wahai ayahandaku, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang miskin, tidak punya banyak harta, tidak mampu untuk menyewa pembantu untuk membantu kebutuhan, keperluan-keperluan rumah tangganya. Semuanya dikerjakan oleh Fatimah. Sementara banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Fatimah. Sehingga Fatimah datang kepada Rasulullah meminta mungkin ada bantuan dari Nabi SAW untuk meringankan pekerjaan rumahnya Fatimah binti Rasulullah SAW. Namun Rasulullah mengatakan kepadanya, saya akan mengajari kamu sebuah amalan yang insya Allah lebih baik daripada yang kamu minta. Dia diajari sebelum tidur bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali atau 34 kali.
syahidnya di sini adalah kita mungkin berpikir apa hubungannya zikir dengan meringankan pekerjaan rumah. Ya, kita mungkin akan berpikir dan tidak mungkin tidak ada hubungannya. Tidak mungkin Fatimah datang kepada Rasulullah meminta supaya ada keringanan terhadap pekerjaan rumah yang dikerjakan, kemudian Rasulullah mengajari dia sebuah zikir yang secara kasat mata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan rumah tangga. Kalau kita berpikir positif, kita pasti mengatakan pasti ada hubungannya. Dan ini menunjukkan bahwasannya zikir tersebut bisa menguatkan jiwa kita dan juga bisa menyegarkan semangat kita. Kalau seseorang semangat, maka aktivitasnya itu akan lebih mudah dia kerjakan. Beda kalau memang malas, maka akan lebih susah dikerjakan. Tapi kalau semangat, maka akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir kita singkat saja. Rasulullah pernah diberikan hadiah oleh seorang sahabat dengan pakaian yang sangat indah. Namun ya, bahannya baik, bahannya sangat halus. Namun pakaian ini sangat bercorak. Ya, bercorak. Pernah Rasulullah menggunakannya sholat. Akhirnya Rasulullah melihat sepintas ya bajunya tersebut dan merusak kekhusyuannya. Akhirnya Rasulullah meminta untuk dikembalikan baju tersebut kepada orang yang memberikan hadiah. Namun Rasulullah meminta hadiah yang lain. Kembalikan baju ini, namun minta baju yang lain yang tidak mengganggu saya dalam sholat saya. Faedah dari hadis ini adalah kalau ada pakaian ataupun sajadah ataupun yang lain yang kita gunakan sholat dan itu mengganggu kita dalam sholat kita, maka hendaknya kita tidak menggunakannya sholat. Kemudian faedah yang kedua, di sini akhlaknya Rasulullah. Kalau Rasulullah mengembalikannya begitu saja, maka mungkin sahabat ini akan kecewa. Rasulullah tidak menerima hadiah saya. Akhirnya Rasulullah ya meminta hadiah yang lain. Tujuannya meminta hadiah yang lain bukan karena Rasulullah suka meminta-minta, tapi tujuannya adalah untuk mengobati rasa kecewanya nanti. Kalau dikembalikan saja hadiahnya, nanti dia akan kecewa. Kalau minta lagi hadiah, maka dia akan berbangga lagi karena Rasulullah minta hadiah kepadanya. Saya kira ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.